Alright, hello Ningga Nominasan, welcome back to Nobrian Sawado aka Nobrian Sika YouTube channel. Kali ini kita akan reaction dan sedikit membahas untuk karakter Dragon Ball Legend yang kita dapatkan di Dragon Ball Battle Hour event. Dan kita dapat hint sebelumnya, ya belum bahas-bahas ya. Ya, ini muncul 2 hari yang lalu, yaitu adalah petunjuk ini ya. Ini sangat jelas karakternya apa. Ini Bra ya, atau Bula. Karena di sini ada mustache ini untuk cukur apa jenggotnya si Vegeta, terus si Bula sendiri belanja ditemani ayahnya begitu ya. Menarik. Itu ya Battle Hour. Yes. Dan ini kemarin kita langsung dapat informasi kalau kita tidak dapat Ultra namun Legends Limited karakter, dan kita akan reaction untuk karakter yang kita akan dapatkan. Oh, ini sudah ada bocoran, jadi kita pause dulu. Kelihatan semua, jadi ini dia ya, kita tonton bersama. Kita matiin BGM seperti biasa. Oke. Okay. BGM-nya bagus loh. Bula ya. Bula sendiri nggak bisa buku jutsu dia. Nggak bisa terbang. Kalau dia juga konkret susah yakin. Sorry you ended up doing most of the work. It's because you're still not ready. Oke, kembali lagi ya, btw tadi ada sedikit noise. Ooh, 17, let's go. Android, sebagai pengguna Android saya harus gacha deh. Untung gem saya simpen ya. Ini kemungkinan kemampuannya kayak Danimba aja enggak. Dan jadi juga gue sama. Keren keren. What an awful bore. Cukup niat ya untuk Seventeen. Dan ini adalah Android ya, jadi sangat-sangat gigi untuk saya sebagai pengguna Android di sini. Dan kita akan lihat untuk trailer karakternya. Let's go. Let's do it. Wait. Tails, go! Watch this, Dad. Yeah. Please, I'm ticked off. There. Help me out, Dad. Assist ya, tadi. Get ready. Got armor. Move. Shoot my daughter. Bye bye. Okay. Sorry you ended up doing most of the work. It's because you're still not ready. Soalnya Bulma itu. Oke, menarik. Dan selanjutnya adalah Kijiko Dama. Seventeen ya. Saya lebih suka versi Jepang ya, BTW, seperti biasa. Seriously? Now be gone. Oke, BGM kesukaan gue ya. Okay. Yes, that's it. Betot. Keren. Animasinya fluid anjir. Ultimate ya. Flash Bomber. Negatif energy ball. What an awful bore. Damn, that's good. Sebagai pengguna Android saya harus gacha, dan kita akan bahas untuk tim ya. Di sini
seperti biasa ya, kita dapat GT, pastinya adalah selebrasi GT, kita dapat GT. Dan menariknya di sini kita dapat Android sebagai karakter yang kita dapatkan sebagai LF untuk selebrasi ini ya, LF kedua ya. Menarik sekali, kita lihat GT di sini, lihat GT Team. Bisa dibilang GT Team sekarang solid ya, dengan adanya Super Saiyan 4 Vegeta, Goku, walaupun keduanya ini nggak punya cover chain, kurangannya itu sih menurut saya. Dan Omega Shenron juga cukup bagus, saya belum farming keduanya untuk Zenkai dan juga equipment, jadi cukup menarik ya. Jadi kita juga dapat Android yang sebelumnya tahun lalu di Legend Festival kita dapat 17 juga, namun bukan LF ya. Android sendiri cukup strong ya, dan kita tahu bahwa Android ini kurang sekali untuk elemen merah, jadi otomatis ya merah untuk tim ini sangat-sangat membantu, apalagi LF karakter ya. Yes, dan ini membantu sekali untuk dua tim ini, Android dan juga GT. Dan menarik sekali kita juga dapat Vegeta dan Bura, yang mana menarik juga ya, Vegeta dan Bura itu adalah karakter asis, jadi keduanya akan memiliki hybrid Saiyan dan juga Saiyan Tech, dan itu bisa digunakan untuk dua tim itu, dan itu menarik sih. Menarik. Saya sebagai pengguna Android, otomatis saya akan mencoba untuk mendapatkan 17. Yes, 17. Akhirnya kita dapat Android lagi, walaupun saya tidak siap. Saya cuma 8.000-an lah, ya. Namun semoga yang terbaik lah ya. Seperti biasa, kita mencoba mendapatkan Android tapi malah sulit biasanya, kurang beruntung biasanya. Tapi kita lihat, kita akan mencoba untuk gacha untuk itu ya. Oke, kemungkinan akan all out untuk karakter tersebut, jadi kita akan lihat lagi. Jadi informasi kita yang kita dapatkan untuk hari ini, hari Senin tanggal 29, ini luar biasa banyak ya, baik untuk Dragon Ball dan juga beberapa game yang lain, itu sangat-sangat banyak. Dan di sini saya juga akan membahas banyak sekali hal tentang update yang kita dapatkan untuk berbagai game. Ya, harus react. Jadi kita habiskan aja untuk kesempatan kita bahas-bahas kali ini. Oh ya, untuk kalian yang tanya kapan untuk karakter ini turun, seperti biasa kita akan mendapatkan pada hari reset ya. Dan resetnya untuk bulan ini sangat-sangat luar biasa menarik, karena tepat pada tanggal 31 Januari kita dapat reset dan kita dapat karakter ini. Jadi cukup-cukup ya, di luar dugaan lah ya, 2 LF di satu bulan yang sama gitu. Jadi itu aja untuk bahas-bahas kali ini. Apakah kalian akan gacha? Saya nggak tahu ya, kalau saya sih gacha karena pengguna Android ya, kita tahu sendiri. Jinzoningen wa subarashii desu. Thank you for watching, see you to the next one. Matane, don't forget to like, comment, and subscribe. Matanya.